Assalamualaikum. Kenapa di atas sebelum ada hotel tempat menginap begitu lama, Pak Bambunya teman-teman tersebutin Pak Bambu dari atas, tapi alhamdulillah bangunannya masih tetap kuat dan kokoh. Ya kan, bangunannya sudah hancur dan alhamdulillah, tapi masih ada yang tersisa puing-puing bangunan. Masih ada pohon besar. Adalah posisi asik di sumber urek-urek. Kita lihat. Kita ke sumber urib. Perumahan asli di sumber urib ini bro, disiputi dengan melepatnya pohon-pohon bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bekasnya rumah-rumah ini dulunya ya kan, di tengah hutan. Penginapan di atas sebelum ada hotel tempat penginapan di atas dulu tamu tuh nginepnya di sekarang lesehan ya. Jadi ini dulu seperti los bawa tikar tidur di sini tahun 60-an ya sekitar 62 sampai tahun ya sampai ini kan rusak sekitar 98 ke atas sudah rusak. Itu semua orang pada minat. Di sini dulu banyak pedagang, pedagang bakso. Masuk ke sini mas, iya. Bakul. Di sini orang nongkrong dulu di sini. Tempat orang nongkrong. Kamar mandinya 27 dulu. Sekarang tinggal berapa ini mas? Tinggal di bawah situ kan? Iya yang sebelah utara ya. Kan dulu fokusnya orang mandi ke sini semua di sarang belum ada. Toilet belum ada. Tempat mandi orang pertama di sini. Ada bangunan ini pembuatannya udah lama mas ya? Tahun berapa pembuatan mas? Ini dibangun tahun 62. Ceritanya orang-orang dulu 62. Saya juga belum lahir. Ceritanya dari orang-orang tua dulu. Tapi dilihat bangunan dari tahun 62 sampai sekarang kan kelihatan begitu kokoh. Ya masih kokoh ini. Sisanya yang sudah dimakan usia, yang ini sudah dimakan usia sudah iya. Hancur ya, ini pertahankan yang masih tertinggal ini. Masih tersisa masih. Itu dulu kamar mandi terus dibongkar ya kita buat taman lah rencana dengan ya, ya dengan tenaga seadanya itu dulu sudah rumah. Siap yang depan sana. Orangnya buat nyantai-nyantai kalau ada tamu mau hajatan mau kenduren gitu. Iya. Ketentuan ya. Lalu itu dulu loket waktu zamannya rame kan orang masuk bayar kan ini. Nih teman-teman kita berada di sumber urib kan ya, di sumber urib di sini bangunannya ya begini. Ini sudah bangunan tahun 62 katanya bapak yang tadi kita bincang-bincang. Sekarang kita review keseluruhan yang ada di sini ya kan. Adalah bangunan asli sumber uripnya teman ya kan, kita lihat misalnya batu bata puing-puing bangunannya sudah begitu lama ya, bangunan begitu lama teman-teman kita lihat ini sudah banyak yang hancur karena kenapa di dalam sini ini ada di sana itu dulu di sana adalah bukit tinggi pohonan bambu yang begitu sangat besar kita lihat teman. Dan bangunan di sini juga sampai sudah ada yang tertimpa bambunya teman-teman, tertimpa bambu dari atas, tapi alhamdulillah bangunannya masih tetap kuat dan kokoh. Kita lihat teman. Kita lihat dari sini teman. Di sini. Aduh bro. Ini sungainya dari sumber di sini. Maaf posisi ini hujan teman-teman.
Posisi saya ambil video ini hujan. Inilah keadaan asli hutan di Gunung Kawi, di Sumber Urip. Kayu ini sudah terlihat puluhan tahun. Ini dibangun pada tahun 1962, ya kan, setelah penjajahan Indonesia merdeka. Pada sekarangnya 2021 sudah terhitung sudah menan ini, ya kan. Ini bangunan yang sudah direnovasi, kita lihat. Ini bangunan sudah direnovasi. Maaf teman-teman, kalau tempat semalam ini kan posisi lagi hujan, jadi saya enggak begitu gitu kan. Ini ya itu, teman. Sedangkan ini adalah bangunannya juga, teman-teman. Ya kan? Ini bangunannya juga. Bangunan yang ini sudah hancur karena sudah puluhan tahun, ya kan? Bangunannya sudah hancur dan alhamdulillah, tapi masih ada yang tersisa puing-puing bangunan pada zaman dulu ya, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah di kondisi asli di Sumber Urip sini, ya kan. Ini bisa dimasukkan dengan artian kata sumber atau wisata religi, ya kan. Mari kita kembangkan, kita hidupkan lagi destinasi wisata ini teman-teman. Ini bangunannya yang masih terpisah, ada bongkahan-bongkahan kayu yang masih kuat. Seperti ini teman, masih kuat dan kokoh teman-teman. Kita lihat langsung Sumber Urip. Urip itu dalam bahasa Jawa sumber urip, tapi kalau dalam artian Indonesia sumber hidup, ya kan, sumber hidup ke Sumber Urip. Ini sih, nah di sini juga ada kamar mandi. Nah ini, oh ini Sumber Urip bro ya? Oh ini. Urip, Sumber Urip. Nah ini air yang mengalir dari Sumber Urip. Nah ini juga ada yang di pipa besar ini teman, Sumber Urip. Kenapa enggak? Karena dikeramatkan di dalam sini bro. Sumbernya ada di dalam ruangan sini. Orang apa apa ini? Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Ini sih. Assalamualaikum. Wah di sini. Ini kan sekitar di Sumber Urip. Ada pohon besar. Kita review keseluruhan yang ada di Sumber Urip sini. Di Sumber Urip sini juga ada ini permisinya, ada kamar mandinya teman-teman ya. Ini buat menyucikan diri katanya bapak tadi yang di juru kunci di sini, untuk menyucikan diri buat untuk biar khusyuk ibadah di pesanggrahan yang juga. Posisinya hujan, jadi saya pakai topi. Ayo kita review sampai ke atas bro. Ini adalah posisi asli di Sumber Urip. Kita lihat. Kita ini dari Sumber Urip, kita menuju ke Sumber Waras. Kita sudah klarifikasi keseluruhan dengan bapak yang di sana tadi kan. Jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa di subscribe. Ya di subscribe. Like, namanya comment, siapa? Komen. Tamat Ugi. Tamat Ugi. 199. 199 asli ngajum. Oke, okay. Mantap.